guys, jadi next ini. Udah jalan ya. Kenapa kau? Jalan ini bikin keluar buasir. Wih, jaga-jaga. Nah, ini tuh yang batu tuh, batu sungai. Suasana di Dewan Masyarakat Papar. Sini. Nah, sana Mandalay Pau, Tuhan River. Sekarang on the way. Batu itu begitu cerah. Ke Kaiduan. Ini keren banget. Ada. Selalu buat YouTube pakai kamera ni eh. Ya, pakai kamera ni lah. Tapi dia punya bateri rosak sudah. Menuju ke Kaiduan. Itulah. Bersama kita punya kita punya supir rosak. Great pun tidak guna, great punya. Lalu tadi sudah jadi parit sudah itu. Betul lah. Kereta kecil enggak boleh lepas sudah itu. Ini laluan ke Kaiduan. Kaiduan. Di mana sini panas pasal itu tumpangan Kaiduan mau di apa? Mau dipina. Tapi dibantah oleh penduduk di sini. Jalan di sini. Lewat. Ya, Bang.
gear 1 pun masih boleh drop lagi nih. Nunggu dalam game mana sih pun ke buah. Tapi sedangkan yang Wigo dia ada di berapa itu di 3 itu pun cantik sudah juga kalau aku pakai itu. Kalau misal dia turun bukit Wigo kontrol lagi. Wigo kontrol. Ini kopi ini drive kan? Ini kalau kau masuk dari pergi sini kau boleh kontrol ya, ini macam ini G4 kan? Nah, kalau kau turun di belakang pergi 3 kan? Nah, 2 kalau naik di depan dia pergi 3, 4 5 dia kira semi auto lah ini. Nah, kalau mau turun bukit itu kau sepuluh pula dia sebenarnya tidak banyak kau tekan brake gitu. Kalau macam dia berat, macam mau naik kan, kalau kau macam kasih dia pergi balik drive kan, dia berat itu, kau boleh tolak sini, pergi drop dia balik supaya dia dapat naik sampai pinggir satu itu. Setelah gear 2, dia dapat naik, kau sebelum punya gear 2. Tapi ini drive oke saja dia naik sini. Berat jalan dia. Ya. Kenapa kau? Jalan ini bikin keluar buasir. Wih, jaga-jaga. Ah, ini tuh yang batu tuh, batu sungai. Aduh. Cap mana itu? Kecil itu ada di sini. Pandai dia driving kan, bawa tuh anu kancil. Iya, Pak. Itu gitu ada yang di sana tuh, sampai di gereja itu keluar kancil loh dari sini. Udah lepas enggak pakai ini ya, gua bilang. Bu dewa dia bilang. Ya, oh itu. Beli aku mie gambar kok aja. Boleh, Bang. Ah, nah. Ayar bah saja. Ini bang, rakan tugas dari Johor. Oke, Kak. Adventure. Nice. Nice. Nah, kita di Mono ikut dia camp. Oh, ada rusak sini tuh tempat tanu tempat apa sakit kencing tuh terus mati tak boleh kencing tuh tadi kita kan kalau nggak kita tuh di Jo kita pergi itu boleh cari teman kencing. Mono ikut dia camp ada rusak sini. Nampar lagi satu jam lagi Jo. tahan pakaian aja ya, botol aja ya, sama plastik. Nah kalau dulu kalau driving jauh ada botol besar tuh masuk ya kalau satu orang lah yang dua orang lah kan yang mati satu kalau dia berhenti kita berhenti juga lah saya bagi pakai slipper hilang iya kalau dia kasih ini kayak ya itu, kau suruh kau pakai slipper tadi ya, kau mau suruh kau pakai sopin ya kaya kali sini sih, kalau umat nih ya, macam merah mah ini nah, sini sih kali mainnya oh, sini sih kali itu udah polis itu lah, polis tadi itu pisini juga sampai juga kereta dia pisini sini. Karena memberi makluman kepada semua pekerja-pekerja ini untuk mau menilai macam mana penilaian yang harus kamu lakukan. Nah, dulu saya berusaha pun lagi saya ucapkan, hari ini pun lain juga kan. Jadi apapun, aku kumpul-kumpul apa yang saya sudah cakap. Terima kasih. Saya bilang BBS Pro IKA, dia bilang BBS Pro IKA, kamu bilang BBS Pro IKA, semua bilang BBS Pro IKA. Tapi memang satu Malaysia. Nah, ini perjalanan balik ke Papar di anu
diiringi oleh polis. Diiringi oleh polis Papar. Ini kereta perontak di depan ni. Escort tu kita. Kita di escort oleh polis lah. Kita. Inilah kerja kita ini, mengharungi Pancaroba, mengharungi apa hutan belantara, tengok perikanan hutan saja. Lain pun tiada sini. Ini keadaan sini. Kita harap jalan ini diperbaiki lah nanti. Ini kami dalam kereta. Halo guys, ya ini hari kena hujan ya. Basah kita ini hari ya. Basah guys. Hari. Lepas itu tidak bawa baju lagi. Soalnya dalam pun basah ya guys. Ini hari memang cabaran dia beginilah petugasan nih. Tugas kita di lapangan. Walaupun kita di belakang tabir, harap-harap padalah pihak-pihak yang akan menghargai perbanan kita ini. Inilah dia petugas-petugas bagi kawasan London Limahau. Ya guys ya, nampak kan masih basah. Nah, cuman dia, nah nampak basah. Basah habis baju semua basah nih. Semua basah. Nah, kamu tengok yang di depan tuh, ano? Tengok di depan nih. Nah, inilah dia cabaran yang kita lalui masuk ke Kaiduan. Warga penduduk sini mengharapkan bantuan dari kerajaan, yaitu pembangunan setempat dan sebagainya. Jadi siapa yang jadi yang menang nanti, jangan lupa ini pengundi-pengundi sini. Cewa. Ya guys, kena blok kita punya perjalanan ya guys. Nah, kena blok lagi pembinaan apa nih namanya? Tengah buat depan nih apa? Simin di jalan atas bukit nih. Supaya mudah dilalui supaya tidak licin lah. Terima kasih juga lah kepada durang nih, walaupun hujan masih meneruskan tugasan diorang ya, untuk mengikut jadwal. Ingat sebelum bis bentre ini sudah siap ini benda ini. Ya, ini yang bawa simen ini dia tutup ke simen dia ya guys. Ini yang bawa simen tadi ya, ada abang om di sana juga ya tadi om yang jaga ini. Oke, nah kita teruskan. Nah, tengok kita ini apa sih macam dia berpikir, nggak tahu dalam tenggelam. Oke, lihat kita seperti itu. Macam kete Leo. Iya dia begini betul. Bisa kalau dulu begini itu begini. Dia begitu kalau komando nokon itu. Itu drip tuh, bukan drip kalau di jalan yang tanah merah. Bila dia pergi sana, bukan dia, kalau jalan pergi sana dia belakang tuh yang tolak pergi sana itu. Jadi kalau kena balas dia balik. Jadi dia akan jalan macam nih. Kalau kau tahan dia, kau pusing lah kau tuh. Pusing lah. Ya. Kan di tanah merah sih, jadi rumput padang basah begitu juga itu. Bisa deh. Sama juga kalau yang ada jalan raya baspal tiba-tiba bertakung air tuh. Iya. Oh, gitu juga itu. Dulu lama, tapi lama sudah tidak masuk yang urusan begini mah. Lagi ini pakai auto lagi. Biasa pakai apa? Pakai manual. Manual pas itu pasang four wheel. Waktu di peluran dia tuh banyak pakai itu. Nah ya guys, kalau kita kena turunan ya, kalau menggunakan auto nih kita kena cam nih. Turun gear. Ini nanti kita kasih turun gear supaya kita tidak berapa banyak menggunakan brake ya. Oke. Jadi di sana kita menggunakan gear 2 ya. Kemahiran. Jadi dia akan slow speed. Pak Mandu yang berkemahiran yang berani masuk sini, kalau yang saja-saja aja memang. Jadi pun bergantung sama dengan kendaraan. Kalau kita setakat bawa kendaraan yang memang sudah sakit, janganlah masuk sini. Janganlah masuk kaiduan nih. Buang masa sih ya. Buang masa, buang duit kamu lagi. Tuh, kalau boleh kita minta nih jembatan kita ada yang kendaraannya gagal macam begini. Di kawasan-kawasan begini barulah mantap. Jadi kita punya sampai ke sasaran semua ya. Tidak ada yang tertinggal. Kita boleh masuk ke kawasan-kawasan yang mencebar.
Jabar yang di kami punya unit sekarang ya ada rusak sudah di Bopot sana. Jadi sudah berapa bulan kami sudah nggak punya unit bergerak. Jadi kadang rindu juga dengan unit bergerak tuh. Ya ini tuh macam-macam memori di situ. Kita buat bahan, kita buat apa cover program semualah. Jadi anak apa yang ada di depan? Di dalam ya. Dalam dia punya dan yang rendah. Agak tersangkut ya di depan tuh. Kasihan jalan ini sudah mendap. Mendap Pak ya. Mendap entar yang kecil akan mengalami kesukaran terpaksa. Kasihan kita punya kendaraan juga. Polis nih frontline-nya juga. Kita punya frontline-nya juga nih. Kita hari ini kita punya repo sewa. Sewa untuk pertugasan di lapangan lah. Nah, ini kita punya tugas memantau semua aktiviti parti-parti politik itu kita punya tugas ya. Mantau sih. Mau capek juga umat tes dah pun. Tu hari masih lewat tengok tengok biar. Itulah. Sekarang aku mulai gas sudah sekarang. Campin sekarang. Tapi nanti masalahnya bila pergi ke pemandu mendul balik, jadi kesalahan lah tu. Kelas sudah lupa apa. Wah, cantik memang gunung tuh. Selebriti kampus. Cili, aku tahu di bibu sing mat pakai bibu aku. Ni? Ya. Oh. Nasib kau pusing, kau nak sengsara. Jalan di atas tu. Ini jalan ke negeri. Dia bilang ada orang dekat sudah anu kaiduan di sana dia bilang. Oh ya kan, jauh betul sudah saya sesat ini dia bilang. Ya, kau masuk pikiran itu apa itu? Pikiran anu medali pau. Medali pau itu yang anu itu tempat mandi-mandi itu. Cakap jalan tinggi. Kaiduan saya bilang kalau dia cakap jalan tinggi apa itu? Kau saya masuk sana itu pilken itu. Ya, kau masuk sana itu pilken. Pilken sebelah kanan dia sebelah kiri itu. Asal masuk pergi sebelah kawang. Dia orang itu ngarang sih, bilang pergi Pulau Bengawan cantik sih kereta. Penting kalau kita pakai. Baru betul-betul. Baru betul masuk lapangan. Nah, ini baru lah masuk lapangan. Kan bukan kereta sih kotor, kita kasut, selipar, baju, mis balencun. Semua kotor. Semua kotor. Kalau Kojo pakai lagi tadi kasut Kojo. Iya, menangis lah. Nangis lah, kasut lawa lagi gitu. Nangis lah, kan Jo. Kasut bukan beli masuk Dobi. Itulah. Nih kasut ini nasib kasut anu. Kasut apa? Sama aku memang toko, yang anu. Dah lemak jadi lidah. Ada lidah lah kasut tahu tu mas. Kembang sudah. Kembang. Pas tertinggal tapak kasut ni nanti jalan-jalan. Itu pun kalau perasan bang. Nih tengok nih kasut saya nak. Tengok. Saya ini betul-betul di lapangan sudah. Aspal laju. Nah kita sudah sampai di aspal. Itu. Nah jadi berakhirlah kita punya adventure ke Kaiduan. Ini aspal sudah, jalan aspal. Jadi kok saya boleh apa pen pergi tempat yang ada pemandangan sedikit lah. Macam mana pemandangan ini hutan saja. Tapi inilah keadaan di sini. Macam di Kundasang ah, Kundasang. Macam jalan di Kundasang. Nama kampung sini Kundasang. Nama kampung sini pun Kundasang Baru. Oh. Jadi kamu bayangkanlah. Masuk je aspal terus nih. Dapat naik. Ya. Terus macam dia anu balik tuh. Sini pandai-pandai tidak juga tuh, Jo. Ya. Di depan tuh macam tidak juga balik tuh. Internet di sini kurang memuaskan lah dari segi tarian. Kira Vici, Maxis, cellphone pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Jadi pihak SKMM mohon pantau lah. Mohon pantau. Nah ini jembatan tadi. Oke kan juga jembatan nih. Macam letak sikit ya. Teluri bawa simin berapa banyak tadi itu. Itulah, dia bawa Abulot, simin tuh. Ini 5 ton sih kalau yang begini ini. Kau ikutkan 5 ton sih nih. Teluri sudah berapa ton. Dia kosong pun 10 ton sudah itu. Dia kosong. Jadi itu sebabnya Kaiduan nih memang sayang lah kalau kena apa bina empangan sini. Memang keperluan penduduk tapi
dari segi aftermath dia, dia punya kesan banyak lah, banyak kesan yang dari segi environment, dari segi sosioekonomi penduduk terjejas. So memang memang betul lah juga, tidak boleh lah di kena stop lah itu umpangan lah, di kawasan pun cantik lah. Saya cakap isu tapi nah penting. Okay. Stop keduan dam, stop keduan dam, stop keduan dam. Jadi Injo apa-apa mau cakap lagi? Tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Enjoy ya. Enjoy. Injo pun sudah jadi orang sampah sudah. Iya, jadi orang sampah. Datang di sini berapa hari sudah. Yeah. Jadi nah, orang Sumandak je tak jumpa. Sumandak saya tadi. Karena musim COVID lah Jo. Sumandak pun takut mau keluar. Sumandak pun takut. Waktu datang sini waktu time kamatan bukan pilihan raya nih. Iya. Ini lagi kena-kena lagi COVID. Sumandak pun takut mau keluar. Mission fail. Mission fail. Tapi napalah kita try apalah kan. Macam mana? Okey, rasanya kita boleh stop kita punya vlog sini. Nanti jika ada apa-apa menarik kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Terima kasih kerana menonton vlog kali ini. Subscribe, like, share di Mr. Ma channel. Okay, bye-bye. Bye guys. Bye-bye. Bye guys. Subscribe guys. Subscribe. Okay, thank you.